Apakah sholat tahajud setelah sholawat tarawih termasuk witir? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat genap setelah sholat witir. Genap setelah sholat witir. Dan ada juga sahabat dalam Sunan Abi Dawud yang dia sholat rakaat dua ronde, sholat tarawih dua ronde. Dia sholat tarawih di satu tempat di kampung anaknya, kemudian tatkala dia pulang ke kampung, dia jadi imam sampai anaknya, sampai di kampung anak dia jadi imam sampai selesai witir. Kemudian dia tatkala pulang ke kampungnya sendiri disuruh jadi lagi jadi imam, maka dia pun jadi imam. Namun tatkala witir dia suruh orang lain yang witir. Kenapa? Dia sudah witir di ronde yang pertama dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada witir dalam dua witir dalam satu malam. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang boleh tarawih berulang-ulang, ya. Kalau tidak tarawih berulang-ulang boleh juga tahajud sendiri, ya. Karena sholat malam tidak harus terawih, boleh sendiri, boleh bertarawih, boleh berjamaah, dan boleh berulang-ulang selama witirnya sekali saja. Tidak boleh witirnya dua kali.